Saya ucapkan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menghadiri webinar 3 ni. So kita akan bermula jam 10. So buat masa ni kita punya apa tu speaker dah ada. So jam 10 nanti kita akan mula Sebelum tu, Cik Syafiq boleh test slide dulu. Okey. Dia buka melalui saya ataupun ada pihak daripada UiTM bukakan? Mana yang selesa lah, Syafiq kontrol pun boleh. Okey. Sekejap eh. Ke mana saya nak share screen? Dekat ada present now tu. Okay. Your entire screen, window Chrome tab. Yes. Entire screen. Cik Ghazli boleh bantu sikit kot. Share entire screen. Select dekat entire screen. Jadi saya nak share dia tak ada. Dia tak ada, dia boleh cancel. Ataupun Syafiq bagi kat saya, Encik Syafiq bagi dulu kat saya ni slide tu yang terbaru. Tadi saya dah email dah. Email. Okey. Tapi tadi ada masalah pasal apa eh? Nak view screen untuk share. Oh. Kalau select yang untuk the window. The window, okay, try. Tak boleh juga. Dia ada button share dengan cancel kan? Share tu tak boleh nak tekan langsung. Oh, share tak boleh. Syafiq, cuba you select dekat yang entire screen tadi tu, kan dah ada entire screen. So you dah select dekat tu, kan dalam kotak besar tu ada screen you sendiri kan, you tekan dekat situ baru you boleh share. Okay, boleh. Itu macam. Okay. Okay, ya. Screen saja. Okay, clear. Oh.
mic saya okey? Mic clear. Thank you.
Assalamualaikum. Apa tu, selamat datang saudara Syafiq Rahman dalam Google Meet ni. Yang pertama bagi pihak pengurusan UiTM Cawangan Perak, kita ucapkan terima kasihlah atas kesudian untuk berkongsi pengalaman dalam UiTM Perak webinar untuk pengkongsian alumni dengan apa tu
staff dan juga betul pelajar-pelajar di UiTM Cawangan Perak. Terima kasih banyak. Pukul apa di sana sekarang ni? Terima kasih Profesor. Alhamdulillah. Sekarang dah lagi 5 minit pukul 5. 5 pagi? Lambat 5 jam. Ya, 5 pagi. Dah masuk subuh baru. Subuh pukul 4.20 tadi. Oh, okey. Cuaca macam mana di sana? Cuaca panas. Sama. Tengah hari dalam 42 darjah Celsius. Masih lagi boleh dibenarkan ke Masjid Al-Haram dan sebagainya? Masih Al-Haram masih di dia boleh masuk tapi dikawal. Tak ramai. So dia ada macam jemaah-jemaah tertentu je boleh masuk. Sekarang sekarang kerja daripada rumah ataupun daripada boleh ke pejabat dan sebagainya? Tak boleh ke pejabat tapi di tak semua boleh masuk lah. Dia pilih waktu-waktu dia. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, so kurang daripada 5 minit lagi kita akan mula. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Surveyor Dr. Muhammad Yusof kerana sudi join webinar pada hari ini. Okay, dan juga pada Encik Syafiq lah kita punya speaker pada hari ini yang lintas langsung daripada Jeddah. Okay, sementara kita nak tunggu rakan-rakan kita join. Okay, rakan-rakan pesyarah. Okay. Pelajar pun ramai yang join kita punya webinar ni. Okay, yang alumni yang berminat, mungkin berminat dengan experience yang bakal dikongsi nanti. Okay, macam mana jalan untuk untuk mendapatkan pekerjaan lepas daripada grad nanti. Mungkin Cik Syafiq nanti boleh kongsi sekali. Thank you.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, okay, syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul di UiTM Perak webinar alumni 3 okay, dengan tajuk kembara dari jambatan Pulau Pinang 2 ke Masjidil Haram. Okay, saya alu-alukan kehadiran Encik Syafiq, Profesor Rektor, okay, dan juga Encik Muhammad Syafiq Abdul Rahman, okay, yang merupakan project consultant di Alpha Solutions Kingdom of Saudi Arabia, okay, sebagai speaker kita pada hari ini. Okay, dan sebelum saya mulakan ataupun sebelum Cik Syafiq mulakan talk ini, so saya bacakan sedikit sedikit tentang latar belakang Encik Muhammad Syafiq, dan beliau merupakan alumni diploma pada tahun 2007 hingga 2009, okay, di UiTM Perak, okay, dan menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda pada tahun 2009 hingga 2011. Okay. So sepanjang selepas habis pengajian, okay, dia telah memulakan kerjayanya pada tahun 2011 hingga 2014, okay, sebagai Assistant Quantity Surveyor, okay, di Penang Second Bridge, okay, dan seterusnya, okay, pada tahun 2014 hingga 2015 dia merupakan sebagai QS, okay, di New Seremban Interchange. Okay, pada tahun 2015, okay, beliau terlibat, okay, dalam projek sebagai kontrak eksekutif di West Coast Expressway, okay, dan juga pada tahun 2016, okay, juga sebagai QS sebagai quantity surveyor di InfraWorks for MRTVA, okay, dan selepas itu, okay, terlibat juga dengan kerja InfraWorks for Housing Development. Dan yang paling terbaru, okay, bermula pada Januari tahun ini, tahun 2020, okay, beliau merupakan sebagai project consultant di Alpha Solutions Kingdom of Saudi Arabia, di mana beliau terlibat dengan projek The Holy Mosque Third Expansion Project, okay, and associate elements in Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Okay. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Encik Syafiq untuk berkongsi tentang talk pada hari ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih kepada Puan Azura selaku moderator kita pada sesi alumni talk 3 UiTM Perak, yang berbahagia kepada Profesor Dr. Yusof selaku Rektor UiTM Perak, Profesor Madia, Doktor-Doktor, pesyarah-pesyarah, tuan-tuan, puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian. Alhamdulillah di hari Jumaat yang barakah ini saya berpeluang untuk bertemu dengan tuan-puan semua, untuk saya berkongsi serba sedikit pengalaman hidup saya bermula daripada menjadi fresh graduate sehinggalah di mana saya berada sekarang. Alhamdulillah di Masjidil Haram. InsyaAllah kongsian saya ni tak adalah hebat sangat, sebab saya rasa orang lain punya pengalaman lagi baik, lagi bagus. InsyaAllah apa yang saya kongsi ni mungkinlah dapat memberi sedikit semangatlah untuk pelajar-pelajar yang mungkin 2-3 bulan lagi dah grad, sebab sekarang final exam lah. Okay. Sedang final exam. InsyaAllah. Banyak saya nak sebut ni. Okay. Semoga semua sihat.
terhindar daripada penyakit-penyakit yang sekarang COVID-19 dekat Arab Saudi ni tersangatlah teruk. Sehari kes dalam mesti lebih 1,000. Sehari kes mesti lebih 1,000. Tapi pelik sikitlah kat sini sebab dia punya kerajaan macam suka rasanya dengan kuantiti yang banyak tu. Dia seperti mencari-cari lagi, dia nak tambah lagi. Oh, kenapa? Tak tahulah mungkin. Saya rasa dia nak cuba kurangkan expat lah kat sini. Oh. Sebab expat Filipin, Indo, Bangla, Pakistan ramai sini. Rasa Melayu susah sangat nak jumpa. Kecuali kalau orang-orang datang umrah senanglah jumpa. Okey. Dua item Perak. Banyak kenangan saya kat sana ni. Uptown, downtown. Rahmat jalan kaki pergi beli barang-barang untuk buat design. Alhamdulillah tengok Sri Iskandar sekarang makin maju. Wayang pun dah ada. Downtown tempat saya lepak minum, berkenalan dengan seorang awet. Alhamdulillah awet tu dah jadi isteri saya sekarang. Alhamdulillah. Mungkin sebenarnya saya tak adalah berapa ready sangat untuk webinar ni sebab kekangan kerja saya kat sini. Dalam kerja saya ni dalam 3 hari ada deadline, 3 hari ada deadline, 3 hari ada deadline. Macam terkejar-kejar lah. So saya dapatlah curi masa sikit-sikit buat slideshow. Alhamdulillah lah. Okay, jadi slideshow saya ni, okeylah saya buka lah slideshow saya ni. Kita start dengan apa yang saya nak kongsi dengan anda semua ya. Baik. Dapat nampak ke slide saya? Clear nampak. Ya, sedikit sebanyak tentang diri saya. Saya Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman, berumur 32 tahun tahun ini. Sudah berkahwin, anak seorang lelaki. Dan insyaAllah bulan depan, bulan 8 ni, isteri saya bersalin lagi untuk anak kedua. InsyaAllah perempuan, Alhamdulillah. Isteri saya tu dalam gambar tu. Bekas pelajar UiTM Perak juga, office management. Alhamdulillah. Isteri saya diploma in ukur bangunan pada tahun, grad tahun 2009 dengan CGPA 3.15. Tak berapa baik tapi okey lah. Dan sambung ke Shah Alam untuk bachelor degree dan grad pada tahun 2011, CGPA 3.3. Tak dapat nak 3.5 sebab nak PTTN free kan. Sebab design susah sikit. Okey, cerita saya ni saya start dengan fresh graduate sampailah. Okay, summary saya punya kerjaya lah, career kan. Okay, saya bermula dengan Pinnacle Cambridge sebagai main contractor iaitu UEM Builders. Saya rasa semua orang tahu company UEM Builders, anak syarikat pada UEM Group. Dan kemudian saya berpindah ke New Seremban Interchange Project. Ada exit highway dekat Bandar Insdale, Negeri Sembilan. Okay, projek tu dia ada buat sekali dengan widening, melebarkan highway daripada Sungai Buloh ke Sungai Besi ke Seremban. Kemudian saya pergi ke West Coast Expressway di bawah company IJM. Di situ saya kerja IJM sebagai project management and consultant. Dan IJM juga dia ada buat mancon juga untuk projek tu. Nanti saya cerita mendalam sikit lah. Okay, kemudian pada tahun 2016, saya join MRT subcontractor untuk projek MRT di Kajang. Projek tu V8 nama dia.
dia ada ada package ada banyak, so ada B1, B1, B2, B3, B4 sampai lah B8. Okay, kemudian sebelum saya ke Masjidil Haram ni, saya ada kerja dengan company Cina untuk buat kerja-kerja infra. Biasalah buat housing kan. Kerja buat drainage, sewerage, road, water rack. Okay, kemudian saya singgahlah saya ke sini. Baik. Okay, tahun 2011. Saya grad tahun final exam Jun 2011. And then 2 bulan saya tak ada kerja, saya minta kerja kat Jobstreet, tak dapat. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya saya lepas grad degree, habis final exam, saya jadi RA sekejap, research assistant untuk arwah sebenarnya Encik Mazlan. Jadi sekejap dalam 2 bulan macam tu kot, sebab masa saya buat dissertation untuk thesis untuk final year tu, saya buat pasal heritage, and then ada kaitan lah dengan sikit untuk PhD Encik Mazlan. So dia panggil saya jadi RA sekejap. Okay, macam mana saya dapat kerja di PhD Second Bridge? HOD, Head of Department, Contract Department dekat PhD Second Bridge, dia bekas pelajar hukum bangunan juga, tapi dia diploma, diploma di Shah Alam. So dia contact Encik Mazlan cari siapa nak kerja untuk PhD Second Bridge ni lah. Kemudian Encik Mazlan, saya try, saya tak pergi interview tu. Saya tak pergi interview untuk UEM Builders sebenarnya. Macam mana, kenapa saya tak ingat. Kemudian dekat projek ni dia ada joint venture dengan MTD Group. MTD, anak syarikat dia Persis Senang Berhad. Kemudian kat situ ada ramai QS dalam 10-11 orang. So bila saya tak datang interview tu, dia ada lagi satu quorum yang tak cukup. Alhamdulillah company yang JB lagi satu tu, dia call direct saya minta datang interview. Datang interview, macam biasalah interview kita kena buat kick off, interview apa kita belajar, dan terus dia kata okay, you ready lah, dalam sehari dua ni insyaAllah kami panggil kan. Saya tak balik Ipoh pun, saya tinggal Ipoh, masa tu saya interview di KL. Saya tak balik Ipoh, saya duduk rumah kakak saya dekat Gombak. And then terus company tu cakap okay, you diterima, get ready lah datang hari, start kerja hari Isnin. Saya ingatkan terus ke Penang. Kemudian datang ke HQ di Gombak, 2 minggu saya di sana untuk buat kerja-kerja tender untuk projek MRT, future projek lah MRT. So kat situ saya dah belajar, start belajar buat tendering. Lepas grad tu terus saya masuk tendering punya kerja. Lepas 2 minggu, okay, saya dihantar ke site di PhD Second Bridge. Cuma okay, masa saya dapat letter of award untuk kerja tu, tulis gitu engineer / assistant QS. Saya tak tahulah, saya kan engineer sebagai jurutera civil ke. Pergi sampai ke site di PhD Second Bridge, okay, you masuk sana. PM sana, project manager sana minta saya masuk contract department. Start masuk contract department, alhamdulillah sampai sekarang lah saya buat kerja-kerja contract. Okay, di PhD Second Bridge lah. Semua orang tahulah PhD Second Bridge ni nama panjangnya Jabatan Sultan Abdul Alim Azam Shah, Sempena Agung waktu itulah. Okay, ini mengenai PhD Second Bridge lah. Okay, kos PhD Second Bridge tu dalam 4.5 bilion. Untuk saya diletakkan di bahagian segmental box girder punya manufacturing. Saya semua tahu box girder kan, sedang-sedang pun mungkin tahu. Biasa tengok kat tengah jalan macam Lego pasang bawah MRT tu kan. Baik, itu PhD Second Bridge tu saya diletakkan di dalam manufacturing punya section.
Okay, boleh tengok gambar sini, Penang Second Bridge ni. Ini adalah office pertama saya lah. Boleh dikira 3 tahun, dekat 4 tahun duduk sini. First datang kerja, masuk hutan ni kat sini sebenarnya dalam 3 km nak masuk dalam ni. Dikelilingi oleh paya bakau. And then setiap pagi ulang kat sana kerja 24 jam juga. Tak berhenti. Alhamdulillah saya bash untuk saya bash yang ramai masuk Spinner Secondary sebab planning nak kejar 100% punya completion masa sangat tight. So jadi dia perlukan ramai civil engineer, perlukan ramai QS untuk kejar dia punya deadline lah. Baik, boleh tengok tu betul-betul tepi laut, kadang-kadang shock kerja kat Penang ni. Kadang-kadang weekend tu masuk office kejap je, kemudian pergi tengah laut, ada yang kawan-kawan pergi mancing. Okay, kat sana Isnin Sabtu kerja 8 sampai 5. Sabtu pun 8 sampai 5, Ahad pun ada 8 sampai 5. Tapi production kerja 24 hours. Alhamdulillah saya masuk sana, macam inilah keadaan dia. Maaf. Kalau you tengok dekat gambar ni, 50% completion of SBG manufacturing. Ini pada tahun 2012, tak sampai setahun dah dapat 50%. So masa saya masuk tahun lepasnya, tahun sebelumnya 2011, production baru 20%. So bila ramai-ramai kawan-kawan masuk untuk kejar production, dalam tak sampai setahun dah achieve 50%. Bayangkan dia orang start dengan pada tahun 2008 hujung tahun sampai 2011, 20% susah nak capai. So ramai ramai projek ni banyak dia buka ruang kerjaan untuk fresh graduate dengan pekerja-pekerja biasa. Jadi inilah sebut sikit gambar-gambar saya dekat sana. Ni dekat atas dekat atas structure yang dah siap, dia sudah erect. Okey, ni semua orang tahu ini launcher untuk kita bos geda ni, dia naik kat atas ni kan. Jadi dia erect lah, dia sambung. Kemudian dia ada satu guna macam kabel stay tu memang untuk pegang, kabel pre-stress kabel tu memang untuk pegang, tapi dia ada satu jenis gam yang betul-betul gam yang betul-betul kuat ni, yang rasanya produk Sika kot. Saya tak ingat produk Sika atau produk First Rock. Dekat Penang Second Bridge ni, saya sebagai pelajar ukur bangunan, kita belajar building defect. So kalau kita tengok structure-structure yang defect macam crack ke apa, kadang-kadang defect tu crack sikit, crack banyak ke sikit ke, sekarang dah ada material dah untuk cantumkan balik raw material tu, bukan material equipment. Maksud saya macam ada gam ke, memang teman sekarang memang power lah. Okay, baik. Baik, ni gambar yang ini. Kalau berkenan, ni senior saya juga ni dekat UiTM Perak dengan Shah Alam, building survey juga, dan ini civil engineer. So inilah gambar-gambar saya di Penang Second Bridge dulu. Ni hari pertama ni sebenarnya, hari minggu-minggu awal saya masuk kerja kat sana ni. So dia site visit lah. Baik, alhamdulillah lepas Penang Second Bridge. Okay, fakta Penang Second Bridge ni, kat sana ada 4 kontraktor besar. China Harbour, check ni China Harbour Engineering Construction. Dia orang buat pie dengan pie cut, dan UEM buat superstructure. Kemudian IJM dia buat kawasan belah darat di kawasan Batu Kawan, dan Cegas Muni
dia buat kontraktor untuk bahagian dekat Batu Maung, belah Pulau Pinang, Pulau. Baik. Untuk pengadaan semua pai untuk masuk dalam laut untuk kita tanam tu, dia punya kedalaman dalam 200 meter plus minus. Ada dalam 40 lebih ada, sebab ada kawasan yang kebanyakannya cetek je sebenarnya dekat Queen Second Bridge ni, dan ada kawasan yang dalam. Okay, lagi satu, kalau you perasan Jabatan Pulau Pinang ni dia ada bentuk S kan, S curve. Dia banyak tujuan sebenarnya ni. Antaranya yang paling besar tujuan dia untuk untuk ombak lah, untuk ombak yang kuat kalau kalau tsunami ke. Saya pernah dulu masa 2013 ada tsunami kecil jadi masa tu weekend tau. Kalau you all tengok dekat dalam YouTube Discovery Channel untuk Penny Second Bridge, ada rakaman semula kejadian tsunami tu. Waktu tu saya kat rumah tengah baring-baring hari Ahad, tiba-tiba bergegar bangun apa rumah kan. Lepas tu terus saya dapat mesej daripada mesej center lah, daripada kami punya company. Bila bila seorang mesej semua orang akan dapat. Waktu tu saya pegang kereta company lah. Kita pada sesiapa yang pegang kereta company, sila masuk site, bawa keluar semua pekerja. So adalah Bangla, Pakistan, Indonesia, Filipin, ulang-alik masuk hantar ke stadium. Kalau you tengok dekat site office ni, site ni, na'uzubillah kalau jadinya tsunami, mungkinlah memang hilang semua ni. Kawasan Batu Kawan ni dia kosong tau, dia amatlah dia cetek je. So kalau tsunami datang rasanya sampai ke highway dia boleh sampai ni. Okay. Okay, kemudian selepas saya habis ini Second Bridge, hari peresmian ini Second Bridge bulan Februari 2014 Februari. Hari peresmian itulah hari terakhir saya di ini Second Bridge. Jadi saya tak dapat pun tengok peresmian, saya terus ke Seremban untuk join project New Seremban Interchange Project. Okay, kat sini saya sebenarnya New Seremban Interchange ni UEM juga. Saya bos saya, bos saya daripada UEM yang recommend untuk masuk projek ni. Okay, kalau you tengok tu ada ada Indian, actually Christian, Mr. Joseph. Dia ex production manager untuk Pinus Second Bridge juga, and then dia yang yang panggil lah. Dia ada juga bos-bos lain yang recommend saya untuk join projek ni. Oh baik, dekat New Seremban Interchange, alhamdulillah saya masih lagi pegang jawatan quantity surveyor. So hari pertama datang terus masuk site, jumpa kawan-kawan yang ada juga Pinus Second Bridge. Cuma special sikit untuk site ni, saya berkenalan dengan satu satu software, nama dia JD Edward. Software JD Edward ni saya tak pastilah, tak berapa banyak company yang guna untuk software ni. Dia software untuk antara QS dengan accountant, account department. So dia jadi paperless. Kita key in claim, key in quantity, measure quantity apa semua melalui software ni, and then project manager, project director semua tengok melalui online saja. So dia orang sign pun melalui dalam tu, dia orang klik, that mean dia orang setujulah kalau nak proceed dengan payment. Okay, jadi Edward ni bagus untuk kerja jalan cepat lah, dia tak banyak songeh sangat, alhamdulillah. So dalam dekat Seremban saya duduk dalam setahun lebih sampai 2015. Projek Exit Highway Bandar Isdale ni sampailah projek siap, dibawa klien untuk projek ni Plus Berhad.
Ras Berhad ni anak syarikat UAM Group juga, so adik-beradik lah dengan UAM Builders. Jadi kat sini saya sebagai master contractor. Kadang-kadang saya rasa ada, mungkin ada yang tak tahu term master contractor, main contractor. Master contractor ni dia lebih kurang macam atas sikit daripada main contractor. Dia semacam macam orang tengah antara client dengan main contractor lah. So dia ambil attendant fees je lah, lebih kurang macam tu. Okay, saya tahu ada yang tahu kot attendant fees ni, so kuih asrama yang tahulah. Baik, kemudian setelah 2 tahun saya dekat interchange project, New Serembang interchange project ni, saya baik sebelum tu ada yang tahu UAM Builders dan dah tutup. So ini antara projek terakhir untuk untuk company UAM Builders. UAM Construction. UAM Builders ada sikit. Dia ada untuk buat projek menara 118 dengan Samsung. Antara akan jadi projek menara tertinggi kat Malaysia nanti. So hari terakhir saya kat sini, saya sebenarnya nak stay lagi dengan UAM. Kemudian tapi bila ada berita akan UAM akan ditutup, so HR kata kalau dapat offer kerja lain, pergi je. Kemudian ramailah dah start cari kerja tempat lain. Kemudian saya minta kerja IJM. IJM Construction, datang interview, kita cerita apa yang saya dah buat. IJM pun sama jenis apa, kalau kita interview tu dia dah bagi hint okay, dia nak ambil kan sebab kita buat kerja yang sama. Okay, untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya experience untuk buat building sangatlah sikit, rasanya 1% 2% je, sebab saya banyak kebanyakannya buat infra lah, untuk road, drainage, bridge. So bila saya interview, tengok dapat pula dengan projek dengan West Coast Expressway untuk highway Banting ke Taiping. Sekarang dah nak siap pun, saya pun tak apa-apa dengar berita sangat untuk projek ni sebab kawan saya pun seorang dua je kat IJM tu. Ni lebih kurang macam projek singgah saya lah. Saya join dalam 2 bulan, 3 bulan je kot. Sebab masa tu okay, bila saya masuk, dia ada tempoh 3 bulan probation tau. 2015 tu alhamdulillah isteri saya mengandung, tapi itulah travel banyak, so keguguran lah, so saya banyak ambil cuti. Jadi masa kat IJM tu saya rasa bersalah sangat, under probation, tapi saya cuti emergency ni banyak. Jadi tak apa, saya resign sebab saya dah alhamdulillah masa tu ada kawan-kawan dekat UAM yang suruh saya join MRT, projek dekat Kajang, MRT V8, join subcon. Sebab masa tu rumah saya dekat Bangi, saya baru beli rumah kat Bangi, so saya nak kerja dekat sikit lah dengan rumah, so boleh duduk dengan isteri, takde laung-lalik. Saya duduk Bangi, nak pergi IJM tu kat Kota Kemuning, dan hari seminggu 2-3 kali saya akan ke Taiping, Teluk Intan untuk pergi site. So banyak masa sampai ke malam, so macam gelah kan, isteri keguguran, so tak apa-apa nak ni lah. Jadi saya resign, saya pergi masuk join subcontractor untuk projek V8. Masih saya jadi quantity surveyor, kerja-kerja infra untuk drainage, sewer race, and adalah kerja-kerja kecil-kecil untuk some contractor ni. Kat situ saya tak banyak kerja sangat untuk subcontractor ni, kerja buat ulang-ulang saja, drainage, sewer race, apa lagi saya tak ingat. Kemudian kat sini pun saya setahun je. Kemudian yelah, biasalah company kadang-kadang ada masalah,
Jadi saya undur diri, saya pergi ke company Cina pula tahun 2017. 1 Januari 2017 saya masuk company nama dia Shin Wah Lim Sdn Bhd. Situ saya senior quantity surveyor. Asalnya saya dengan saya quantity surveyor masa saya masuk. Lepas saya join 3 tahun, dalam 2 tahun lebih tu, dalam 5-6 bulan sebelum saya resign, saya dapat offer lah untuk jadi senior. Sebenarnya offer tu tak adalah junior pun, sebab saya ada junior, ada junior QS pun kat situ. Tapi sebab dia bos nak tahan kita kan, so stay company, jadi dia naikkan pangkat lah, gaji pun naik sikit lah, Alhamdulillah. Untuk Shin Wah Lim ni pun saya kat situ lah, bukan saya sebagai, bukan sebagai quantity surveyor saya. Kat situ saya buat kerja project engineer, project planner. Sebab kat situ biasalah company Cina ni dia kalau dia nak minimize manpower, terutama yang QS engineer ni dia pakai sikit je, dia pakai kepala dia je. Kat situ saya buat sama juga road, drainage, sewage, water rack. Alhamdulillah lah, dengan projek ni lah saya banyak turun site dan mungkin lah boleh baca level lah, level untuk tengok sewage punya line, drainage, road dalam kepala lah insyaAllah untuk buat kerja-kerja semua ni. So kat sini 3 tahun banyak. Ini 3 tahun company Cina saya duduk sini, saya tengok antara company Cina dengan Melayu saya rasa sama je, cuma perangai 2-3 orang lah, macam tu lah. Biasalah kat, dekat office mesti ada yang berpolitik kan. Alhamdulillah saya sampai company ini sehingga Disember, 30 Disember, 30 Disember 2019, dan saya resign 24 hours. Sebab apa? Baik, sebab Alhamdulillah, sebab projek ini. Baik, cerita dia macam ni. Saya masuk projek Masjidil Haram ni, saya dapat interview, dapat panggilan interview Christmas 25 hari tu tahun lepas. Saya baca email hari Isnin. Saya tengok email hari Isnin, tapi dia sudah datang interview hari Selasa. Saya tak ready apa-apa. Saya reply saya akan datang kan, saya bagi tahu macam tu. Kemudian orang office bagi tahu tak apa, datang je kan. Tangan kosong pun tak apa, kami nak tahulah cerita apa, experience apa semua. Saya pergi hari Selasa tu, minta office office yang Cina sebelum Chin Wah Lim ni, minta half day. Saya datang, biasa interview sejam je kan, sejam, sejam setengah je kita interview. Putus kan? Okay, nampaknya terputus rasanya speaker kita ni. Kita harap dia boleh contact semula. Kalau ada sesiapa yang ada soalan, okay, boleh nyatakan di ruangan chat box tu. Okay, boleh type soalan dekat situ, okay, untuk diutarakan pada Encik Syafiq. Mohon partisipan tunggu sebentar. Thank you.
Okay, kami sedang hubungi Encik Syafiq okay, untuk minta dia kembali online. Okay, saya harap yang lain dapat bersabar. Okey, dah kembali dah. Pasal saya boleh kan? Terputus. Ya. Apa yang saya share tadi? Saya tak tahu berhenti kat mana tadi. Pasal yang mana tadi? Slide. Slide Masjidil Haram tu. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Yang mula bekerja tu, mula start dipanggil. Lepas. Oh, bila ya, start dia panggil saya kerja untuk projek Masjidil Haram ni. Ya. Okey, nampak eh? Baik. Tadi terputus, minta maaf. Saya tak perasan sebab buka slideshow. Okey. Saya dapat kerja. Okey, saya dapat kerja untuk Masjidil Haram ni bila director panggil untuk saya join. Patutnya saya perlu terbang 7 Januari. Tapi ada masalah documentation untuk permit kerja, visa and then requirement nak dapatkan ikoma. Tadi saya ada cerita pasal ikoma tak? Belum lagi, belum. Okay. Ada beberapa documentation perlu sediakan sebelum start kerja saya, sebelum kami start kerja di sini.
antaranya itulah e-coma tu lah. E-coma tu antara benda yang penting lah untuk dapat gaji, boleh buka account bank, boleh buka apa, boleh buat loan loan kat sini, boleh. E-coma tu macam permanent resident lah. Jadi so documentation tu tak complete. So saya kerjalah 2 bulan dulu dekat Malaysia, tapi buat preparation untuk datang ke sini sebagai quantity surveyor. Okay, saya cerita sikit lah mengenai projek Masjidil Haram ni. Klien untuk pembesaran Masjidil Haram ni adalah Kerajaan Saudi sendiri dan main contractor iaitu Saudi Bin Laden Group. Kat sini main contractor dia okay, dia lebih kurang macam design and build lah. Dia buat, dia design, dia buat. Dia juga macam ni, consultant. Dia adalah anak-anak syarikat, anak syarikat dia kan. Baik, saya bekerja di bawah, di sini saya bekerja di bawah company QS Consultant, nama dia Alpha Solution Private Limited, bertempat di Distrik Abah Satin dekat Jeddah. Antara hotel dengan nak ke office saya tu ada dalam setengah jam dengan van. Baik, projek Saudi Arabia ni, Masjidil Haram, expansion of Masjidil Haram ni, ini adalah pembesaran yang phase yang ketiga. Dia sebenarnya ada banyak phase dalam saya ingat ada 5 phase untuk pembesaran Masjidil Haram ni. Phase pertama zaman-zaman 2007-2008 dulu kot. Adalah yang buat infra punya ni, ada yang company Malaysia ada juga dulu buat apa, jamrat. Yang you tengok, kalau you siapa yang pernah pergi ke, siapa nak pernah buat haji atau umrah mungkin boleh nampak jamrah Sugrong yang Kubra tu kan. Itu company Malaysia juga buat. And then kemudian phase yang seterusnya, pembesaran dekat keliling Masjidil Haram ni, apa dia punya pedestrian tu kan. Itu antara phase yang dia orang buat jugalah. Kemudian okay, untuk projek saya ni antara yang phase ketiga. Baik, saya langkau sikit kan, nanti saya batal balik. Okay, ni phase ketiga. Kalau tuan-tuan perempuan tengok, okay, Masjidil Haram ni besar ni. Baik, ini phase ketiga punya yang saya colorkan ni, merah, biru, hijau ni. Ini phase building tau. Ini buat building saja. Ini antara, okay, phase. Untuk pengetahuan semua, ini kami panggil benda ni macam kipas lah, kipas. Baik, untuk hijau ni, dia akan sekarang under construction. Hijau dengan biru, hijau dengan merah ni sekarang tengah under construction. Dalam berapa persen lah? Dalam 60-70% lah. Dah nak siap. Baik, hijau ni nama dia Shamiah. Shamiah ni dia punya dalam building ni dia special sikit. Dia buat macam satu kawasan yang laki perempuan dia akan solat berasingan, tapi dia terbuka. Dia akan buat satu satu platform macam naik apa, lantai, dekat lantai, lepas tu ada naik sikit tu, bagi apa, platform ataupun deck macam tu lah. Dia naik sikit and then dia pasang handrail, dia tutup kawasan handrail tu. Okay, itu kawasan laki semayang, okay, itu kawasan perempuan semayang. Dia asing kan. Kalau dekat Masjidil Haram ni, banyakannya kadang-kadang jadi bercampur kan, laki perempuan. Dia untuk dalam building ni dia special sikit, dia asing kan. Kemudian kat sini ada dalam, okay, untuk Syamiah ni floor dia banyak tau, ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12, 13 floor. Sekarang ni lah kerja-kerja saya yang saya kena kira balik. Okay, saya sebagai quantity surveyor kat sini, join QS Consultant,
Nanti saya cerita skop kerja saya kat sini. Saya cerita pasal dia punya projek ni dulu eh. Okey, untuk warna merah ni. Ni nama dia Piazza and Bridge. Baik, Piazza ni dia akan buat satu kawasan courtyard. Courtyard ataupun boleh dikatakan pedestrian pun boleh dikatakan pedestrian jugalah sebab dia akan buat macam Madinah sikit tu. Dia ada payung yang buka tu kan. Dia ada payung apa warna putih tu. Apa tak nama umbrella tu, saya tak ingat lah term apa perkataan dia. Dia akan buat kat sini. Untuk kat sini, saya tengok dia punya view design dia. Dia akan kawasan tempat kanak-kanak bermain juga tu. Dia akan buat kawasan yang kat sana, siapa yang pernah pergi umrah mungkin boleh nampak lihat kat luar ni kan, kat kawasan luar pedestrian ni. Kadang-kadang kita tengok budak-budak main lari-lari semua kan. So kat sini nanti dia akan buat lebih kurang macam tu juga. Sampai saya ada dengar daripada project manager, kat sini mungkin letak, mungkin boleh main bola. Dia buat secara open tau. So bila kita tengok jadi seronok lah kita, kalau kita nak stay masjid pun stay nak iktikaf ke, macam-macam boleh buat. Sebab orang Arab, kebanyakannya orang Arab ni bila dia beribadah, dia tak suka tempat yang tertutup tau. Dia akan nak, kalau boleh dia nak tengok langit, dia nak tempat terbuka. Selalu je nampak orang-orang semayang, kadang-kadang tempat yang tak logik pun dia orang boleh semayang. Kalau duduk kat sini kan, macam mana kata, sujud atas tanah tu biasa sangat kot. So dia orang seronok lah tengok dia, ibadah ni macam kat mana-mana boleh je buat. Baik, okay. Itu saringan saja. Okay, kemudian untuk kawasan yang warna biru ni, okay, di sini sebenarnya construction dalam 10-20% je. Belum start, boleh dikata belum lah, tapi dah ada lah nampak foundation dia. Okay, kawasan ni dia panggil service building. So kat building ni nanti akan ada hospital, apa, office, mungkin jadi bilik-bilik mengajar, belajar, atau mungkin ada library. Itu dalam saya tak tahu, tapi dia tulis service building. Antara yang saya nampak adalah hospital lah. Setakat ni saya tak tahu apa yang isi lain sebab bangunan ni besar sangat. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok proportion dia, nisbah dia besar ni dengan panjang Masjidil Haram ni, macam bangunan ni lagi besar daripada asal kawasan Masjidil Haram ni. So dia punya square meter, kilometer apa, luas kawasan ni berapa saya tengok kan, berapa kilometer persegi, banyak besar ni. So kalau nak berjalan kaki tu saya rasa memang lutut memang dah sakit lah. Untuk orang muda nak buat tawaf pun sakit kan. Okay. Baik, okay, saya patah balik eh untuk projek ni. Okay, saya kerja di sini sebagai continuity supplier. Kami akan buat taking off balik drawing-drawing yang subcontractor buat tau. And then ada juga kami akan buat taking off, kira balik quantity untuk unit rate. That mean maksud dia nak tengok tender punya apa value project ni sebenarnya berapa. Okay, untuk pengetahuan semua, Arab ni dia pelik sikit. Projek dekat Arab ni, tak tahu projek Arab dekat projek lain dekat tanah Arab ni saya tak pasti, tapi antara projek yang ni apa, Arab punya industri construction ni dia tak berapa guna sangat QS tau. Okay, jadi dia tak guna British punya style, dia guna US punya style. So okay, untuk projek dia bagi pada apa-apa company, dia kebanyakannya dia bagi lump sum, and then
bila claim dia tak ada buat, dia tak ada buat quantity pun, dia terus okay berapa persen siap, dia longgok duit, longgok duit macam tu lah lebih kurang, dia bayar 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 kan. So antara tujuan kami ke sini untuk remajet lah lebih kurang macam tu. Baik, nanti saya cerita balik pasal benda tu sebab ada slide, akan ada slide yang saya ceritakan sikit kenapa kami ke sini untuk projek ni. Baik, okay, ini projek project organization chart. Baik, so klien memang Saudi Arabia, kerajaan Saudi. Okay, Saudi Bin Laden, dia ada dalam grup Saudi Bin Laden, dia ada banyak division. Divisionnya haramai lah, haramai ni maksud dia projek untuk pembesaran Masjidil Haram dan nanti akan ada masjid, Masjid Nabawi punya pembesaran juga. Baik, kemudian sewujudnya entiti kami kat sini, Alcop Technology, Sdn Bhd untuk di Malaysia dan Alpha Solution dekat sinilah, saya dekat sinilah. Jadi kerja kat sini, kami akan report pada Project Control Manager. Project Control Manager ni sebenarnya orang orang Saudi Bin Laden juga. Senang cerita Saudi Bin Laden ni kira conquer lah projek ni. So adalah ni semua orang Arab ni, Dr. Osama Aldar, Engineer Argubi, Ahmad Albar, Abdul Majid. Kemudian so ini adalah ada, ada orang punya engineer, ada mechanical, electrical, plumbing, senior project manager daripada Saudi Bin Laden juga. And then apa ni, SPG, mechanical, electrical, plumbing department. So ini yang, ini sebenarnya yang ni ni. Okay, ini pun saya last minute buat organisation ni, tak sempat. Okay, baik. Baik, okay, ni team saya, team kami kat sini. Untuk projek ni, Alpha Alcop Joint Venture. Okay, CEO untuk Alcop Technology adalah Dr. Syakur Rahmat. Dulu dia dekat Malaysia, dia bekas pencerah juga UKM. Dia ada kerja dengan JKR and then adalah company, projek-projek dia dan company dia sendiri. Baik, Head of Department Mr. Abdul Majid, orang Malaysia, dah tinggal di Arab dalam 11-12 tahun. Dulu projek buat buat dia, Mr. Abdul Majid ni dulu dia run hill buat Madinah, sorry, Madinah University. Sorry, King Abdul Aziz University. Kemudian saya punya ketua. Hello. 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 Okay. Baik, kemudian project manager Mr. Hanzalah. Okay, ni brother, kami panggil dia brother lah. Dia dia bekas pensyarah UIA, Quantity Surveying. Kemudian dia buka company sendiri. Banyak projek dia kat Malaysia dengan Sain Dabi ada, dengan Wayang ada. So sekarang dia join kita orang dekat sini sebagai head lah, project manager. Baik, kalau tengok organisation chart ni, team kami ni ada team 1, team team 1, team 2, team 3 until team 5. Semua team ni dapat kerja yang berlainan tau untuk satu-satu sesi. Ada yang buat architecture, ada yang buat plumbing, ada team yang akan buat electrical, ada team yang akan buat mechanical, ada team yang akan buat specialist punya barang macam tiles. Okay, so kadang-kadang bila kami dah siap mechanical, rotate pula orang lain pula ambil mechanical. Okay, yang kami pula ambil electrical punya drawing untuk buat taking off. Baik, seterusnya. Okay, sorry ya. Okay, ini antara dua slide ni, saya ini dan ini. Ini adalah antara kerja-kerja yang kami buat taking off lah.
So ada satu team pernah buat taking off untuk buat untuk kira marble. Marble kat sini kita tengok, kalau kita tengok BQ dia meter square kan. Nampak senang untuk kira meter square, cari luas terus kira meter square kan. Tapi sebenarnya sebab kawasan dia, satu kawasan dia buat tile jenis lain, satu kawasan dia buat tile jenis lain. Corak dia tu different dah, bila corak dia lain, harga dia pun berlainan. So banyak kategori dalam BQ tu. So untuk kira untuk tiles ni, dia sangatlah nampak senang meter square, tapi sebenarnya banyak, teramat banyak. Kalau you tengok gambar pun, you tengok gambar-gambar tiles ni kan, kadang naik kawasan, sorry, macam ni saya cakap, satu kawasan tu banyak sangat tile. Dia bercampur-campur, ini pun kena kira apa, kawasan ni sikit-sikit pun kena kira. Sebanyak, banyak kerja, okay. Benda menarik pasal tiles ni yang saya dapat tahu kat sini, kalau yang pernah pergi buat kerja mengerjakan umrah dan haji, tiles yang berwarna putih yang pijak untuk buat tawaf dan sekitar dalam kawasan Masjidil Haram tu, tiles tu berwarna putih tu nama dia tiles Tassos. Tassos ni daripada Greece. Tassos ni, okay, saya dapat cerita ni pun daripada orang sini juga. Tak tahulah cerita ni dah ada kat Malaysia ke tak. Arkitek yang ambil design guna marble ni, nama dia almarhum Muhammad Kamal Ismail. Arkitek ni dulu dia pasang, dia beli marble ni dekat Greece. Dia pasang untuk Masjidil Haram saja. Untuk bahagian Masjidil Haram je, kat luar belum lagi. Kat luar saya tak pasti lah. Kemudian bila dia dah guna, dia dah lay tiles tu, tiles tu bagus, dia sejuk, dia serap hawa dan dia berkilat. Dia ada kristal dalam tu sikit. Kalau matahari, ada pencahayaan matahari, nampak kristal tu kan. Tiles ni dia tebal, dia dalam untuk lay kat sini. Saya ingat saya 20mm kot. Dan cerita pasal kenapa bawah, kenapa lantai Masjidil Haram sejuk, kalau kita biasa dengar lah kan, orang kata sebab air zam-zam bawah ni kan, bawah Kaabah, bawah Masjidil Haram kan. Tapi kalau ikut logik, semua tempat ada air, walaupun bukan air zam-zam. Kalau macam tu semua tempat akan sejuk kan. Tapi yang sebenarnya Allah dah buat untuk, Allah dah reka marble ni special juga untuk Masjidil Haram juga. So cerita dia, kerajaan Saudi bila dah tahu marble ni bagus, dia suruh yang arkitek ni nak pasang dekat Masjid Nabawi juga. Jadi cerita dia, arkitek ni pergi ke Greece mula. Kat sana kat Greece tu, pergi kat dekat supplier, dekat manufacturing tu, kata okay, apa, Tassos marble ni dah habis, ada orang beli. So dia pun kecewa lah, tak tahu nak ambil mana kan, sebab kerajaan Saudi minta. Jadi dia minta tolong orang office yang supplier kat Greece tu, minta cari siapa yang pembeli benda ni. So dia nak balik ke Saudi, dia rasa gusar lah sebab tak dapat nak cari balik marble ni. Kebetulan dia nak balik tu ada company tukar beritahu, okay, orang yang beli ni sebenarnya daripada dari Arab Saudi sendiri. Oh, dia cepat-cepat dia minta contact number pembeli tu, dia terus balik Saudi. Dia minta, dia jumpa pembeli tu, so dia kata okay, kerajaan Saudi nak ni sebab nak pasang untuk nak beli marble ni untuk pasang di Masjid Nabawi juga. So yang pembeli tu, arkitek ni bagi check dekat pembeli tu, dia bagi check, dia bagi tahu okay, UEC lah berapa you nak kan, kerajaan Saudi tanggung asalkan saya dapat marble ni. Tapi itulah sebab rumah Allah kan, semua nak buat pahala kat sini. Pembeli yang tadi tu dia
terus ambil lah tanpa sebarang kos. So mahal sangat ni. Kat sini 1 meter square harga dia 8,000 square feet. 8,000 Saudi Rial per square feet. So kalau Malaysia dalam 8,800 lah untuk rate sekarang. Satu meter square, oh 8,000 mahal. Pasang kat rumah, satu rumah berapa meter square boleh. So 8,800, dah 10,000 dah. Okay, baik. And then, okay, tadi kira ada yang kira marble, dan ada yang kira mechanical, ada buat taking off electrical, plumbing and firefighting. So antara equipment yang kami kira dekat mechanical nanti lah, vacuum, HVAC, aircon, fuel water, ventilation system, dan electrical, cable tray, dan anda boleh baca building management, fire alarm, lighting, telephone, and plumbing, water supply, water mains, zam-zam water, sewer, and firefighting cabinet, fire, water pipe, sprinkler. Oh sorry, patut water mist ni dekat firefighting. So ada antara orang yang mungkin salah faham, water mist ni sebenarnya bukan water mist ni macam kat kedai mamak tu, kat kipas dia pasang dia sembuh air tu kan, bukan maksud tu water mist yang ni. Ni water mist ni sebenarnya dalam kategori firefighting, sebab dia nak jaga equipment dalam barang-barang Masjidil Haram ni bila kebakaran berlaku ke, dia tak spray sprinkler banyak-banyak tu. Kalau kawasan yang banyak electrical macam building management system punya kawasan, dia akan bagi water mist je, dia sembuh sembuh firefighting punya air yang semburan tu kan. So dia tak macam bukan water mist yang macam kat kipas kat Masjid Nabawi tu. Baik, mechanical. Okay, tuan-tuan boleh tengok, tengok dia punya services ni. Masa nak taking off memang sakit kepala lah sebenarnya. Sedetail-detail, kalau dapat drawing atau CAD tu, untuk kira satu drawing pun ambil masa sehari kadang tu. Sebab detail sangat drawing ni, bila drawing tu akan jadi berat sangat tau. Bila kita nak slide atau CAD pun susah. Hello, boleh nampak slide ke? Hello, Assalamualaikum. Tak nampak slide sikit. Dia dekat bahagian kena share penuh. Tak nampak. Dia kecil je. Ada tapi tak nampak. Jangan, sorry, hang lah. Berat ke saya punya ni? Cik Ghazli boleh bantu tak? Macam mana? Boleh saya rejoin balik? Cuba rejoin balik. Saya rejoin, saya letak dulu sebab hang terus. Dah, betul. Berat. Okey, kita tunggu Cik Syafiq rejoin balik ya. Okay, sementara tu kalau ada soalan boleh nyatakan dekat ruangan chat ni. Okay, saya difahamkan internet tengah problem. Okay, di pihak Cik Syafiq, dia tengah cuba untuk rejoin semula.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Saya terpaksa pakai handset lah. Boleh tak puan Azura tolong mainkan slide sebab saya. Atau kita orang control slide. Boleh. Okey. Saya pakai handset je. Kejap saya buka slide. Okay, sekarang dekat slide. Slide nombor 13. Okay. So inilah tadi. Internet tak connect pula. Saya pakai handphone pula. Okay. Ni antara. Okay. Bolehlah start dengan slide ni. Boleh. Teruskan. Okay. Baik. Cerita. Okay. Macam mana kami datang ke sini? Okey, antara cerita dia sebab projek ni jadi sebab antaranya political punya lah, OIC lah, apa, Organisation of Islamic Cooperation. So dalam OIC ni tahun 1969 tu Malaysia antara yang tak awal lah kan, tahun pertama OIC tu. So kerajaan Arab Saudi dapat tekanan daripada Iran dan Turki. Jadi dia orang kata Mekah bukan milik Masjidil Haram bukan milik kerajaan Saudi. Dia adalah milik Islam. So Arab Saudi memang takkan bagilah macam tu kan. So jadi dia orang terpaksa kerajaan Saudi memang nak kerajaan tu dia nak tutup mulut, dia terus buat projek-projek macam ni, projek-projek pembesaran ni untuk keselesaan jemaah lah nanti. So daripada projek ni bermula daripada zaman King Abdullah lagi, tahun 2011 macam tu. King Abdullah dia meninggal tahun 2014, 2015 macam tu. Masa tu
projek Masjidil Haram memang dah start dah. Jadi zaman King Abdullah ni bukan bukanlah dikatakan King Abdullah ni banyak rasuah, maksudnya zaman dia tu apa zaman masa dia memerintah lah, kerja-kerja construction bawahan-bawahan ni dia terus terang cakap kat sini memang adalah rasuah tu adalah. Kadang duduk Mekah ni tak boleh lari dengan benda ni. Terkejut juga dengar sebenarnya, first time dengar cerita ni. Dia orang bagi projek macam tu lah, bayar bagi projek langsam, bayar pun langsam tanpa cek kerja-kerja yang patutnya perlu dibayar macam tu. So dia nampak benda ni masa zaman kren jatuh dulu. Kalau dulu rasa tuan-tuan ingat dulu masa 2015 insiden kren jatuh tu kan. Jadi masa tu pemerintahan King Salman yang baru ni. Jadi King Salman dia suruh stop work. Dia nak check balik kenapa boleh bila biasalah. Apa bila dah ada isu macam ni, kalau construction kat Malaysia pun macam tu juga. Ada apa-apa safety punya hal, apa ada insiden yang viral macam tu, akan nampak lah ada rasuah lah apalah semua kan. So jadi bila King Salman perintahkan stop of work, so semua subcon dia stop pembayaran juga. Dia nak check balik kerja dia orang buat tu bayar tu betul ke tak. So jadi sebenarnya banyak subcon lari tau sebab pembayaran dibentikan seketika. Dia orang buat kerja tapi tak dapat bayaran. So project director saya kata cerita berbilion jugalah bayaran yang disekat kepada subcontractor. Jadi itu antara asbab lah QS Malaysia datang ke sini. Saudi bin Laden, dia dah kerajaan Saudi dia dah beli sedikit share dalam Saudi bin Laden. So kerajaan Saudi perintahkan lantik satu consultant yang macam independent. Kami consultant yang dipanggil ni independent ni kerja dengan SBG tapi nak check kerja SBG. Tapi independent macam tu lah. Kalau siapa dapat tangkap, dapat faham tu macam tu lah. Kerja dengan Saudi bin Laden Group tapi nak check kerja Saudi bin Laden. Kerajaan Saudi minta satu independent checker, independent QS consultant remeasured balik semua kerja-kerja yang dah buat dengan nak tahu remeasured, kemudian measured balik value kontrak untuk projek Masjidil Haram ni. So kami lah dipanggil untuk project director dalam Saudi bin Laden ni. Dia sebenarnya dalam Saudi bin Laden ni dari zaman dah beratus tahun, bukan beratus lah, dah lama sangat. Rasanya dah generasi ketiga keempat dah staff-staff dalam Saudi bin Laden ni. Zaman tok nenek diorang dah start orang kerja dalam tu. So dalam-dalam tu semuanya sebenarnya adik-beradik sebenarnya. So bila satu director masuk, dia nampak benda ni. So jadi sekarang Saudi bin Laden dia nak jadi macam Aramco. Saudi bin Laden adalah kontraktor nombor satu dekat Mekah, dekat Saudi. Dan Aramco macam satu company besar minyak yang represent Saudi. So Saudi bin Laden sekarang ni dia nak jadi macam Aramco. Dia nak bersih, dia nak tak adalah adik-beradik ni dah. So dilantik, dia suruh ambil masa dia nak cari consultant tu, QS consultant tu, dia nampak Malaysia lah. Sebab kalau tengok pandangan peribadi saya lah, bila saya jumpa orang-orang Saudi kat sini, dia orang tengok orang Malaysia ni lain macam tau. Maksudnya macam respect tu tinggi sikit. Lain dengan orang-orang macam yang ramai kat sini. Filipin ramai, Bangla, Pakistan memang ramai lah.
So bila kita bagi tahu kita ni Malaysia, dia kata, dia macam respect tinggi sikit. Antara staff-staff dalam Saudi Bin Laden punya office pun panggil kita, engineer. Dia macam bila dengan Malaysia ni dipandang tinggi juga. Memang dipandang tinggi lah. Alhamdulillah lah Malaysia. So okay, antara tu sebab kami dapat sertai projek Masjidil Haram ni. Baik, kemudian okey lah, itulah antara sebut sedikit pasal projek Masjidil Haram ni. Rasanya dalam slideshow ni pun saya last minute ni, apa yang terlintas dalam kepala saya terus type je kat sini. Itu yang jadi bahasa campur, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni. Saya tak ada jadi isu kan. Okey, Tuan Kazli minta slide seterusnya. Okey, baik. Okey, ini cerita sebab sikit lah saya, macam mana saya boleh join. Saya dapat kerja ni. Untuk pengetahuan, kalau ada pelajar-pelajar dalam ni, sebenarnya JobStreet berguna. Betul, berguna lah. Saya pakai JobStreet apply kerja ni. Kemudian lagi satu, LinkedIn. Itu penting. Rasanya semua tahu LinkedIn ni. LinkedIn ni, dia konsep dia macam ni tau. LinkedIn ni kalau contoh saya company, saya nak cari yang seseorang yang specialist sikit je. Contoh dia pernah dia search pernah buat istana kan. Dia macam search palace ke apa, keluar senarai-senarai orang yang pernah buat tu. So LinkedIn ni macam social media untuk kerja lah macam tu. So itu antara yang penting. Ramai dalam seorang kawan saya kat sini, dia pernah kerja dekat Australia. Dia dipanggil interview pun melalui LinkedIn juga. So tapi saya projek ni tahun 2018 saya dah apply. Untuk projek Masjidil Haram ni saya nampak kat JobStreet, saya apply and then saya cari nama company, saya search kat Facebook company tu, saya cari orang yang ada kaitan dengan company tu, saya cari email personal director tu, saya email sendiri terus. So kat JobStreet saya apply, dekat email personal pun saya minta, saya tulis surat, saya hantar resume lah. Kemudian macam saya cerita tadi lah, saya interview 25 terus dapat kerja. So sebenarnya saya tak ada lagi, kami kat sini tak ada lagi ikoma. Macam permanent resident punya kad tu. So jadi saya datang kat sini dengan dengan visa, visit business visa, untuk buat kerja. Untuk biasanya visa ni untuk meeting macam tu lah. Kami dalam proses nak buat benda tu sebabkan COVID ni, projek embassy pun buka tak buka je macam tu kan. So adalah antara requirement dia, kena keluarkan good of conduct letter daripada kerajaan, daripada Ministry of Foreign Affairs. Kena medical check up nanti. So patutnya saya dah kena balik dah dalam 3 bulan visa punya, visa yang saya pakai ni setahun, tapi kena exit dalam 3 bulan. Patutnya saya dah kena balik dah untuk buatkan proses ikoma ni dekat Malaysia. Tapi COVID ni bertangguh lagi. So tak tahu lagi bila boleh balik ni. Dengan cerita flight dalam sebulan sekali je yang ke Malaysia ni. So tunggulah minggu Ogos punya flight pula. Harap-harap ada lah. Then apa lagi saya nak cerita. Kerja kat sini, first saya datang, sampai kat sini kami duduk kat Jeddah, turun kat airport Jeddah. Esoknya terus pergi jumpa, pergi masuk office Saudi Bin Laden, kenalkan diri semua. And then
ingatkan duduk kat Jeddah. Kemudian terus dia kata, okay, you punya office dekat dekat Mekah, area Aziziyah. Tuan, telah slide seterusnya. Baik. Kami duduk dekat area Aziziyah. Datang office tiga hari je, tiga hari, empat hari macam tu je. Terus Saudi Saudi government declare okay lockdown 24 hours. Sudah, kami punya klien dekat dekat Jeddah. Sebab banyak urusan kat Jeddah tau. Kira nak 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 masuk border Mekah tu memang susah lah. Hari tu juga terus bergegas patah balik Jeddah cari hotel duduk sini. So kalau kalau duk lepas ni insya-Allah dalam bulan hujung tahun atau awal tahun awal tahun depan kalau COVID ni cepat habis, cepatlah kami pindah balik ke Mekah. So nanti siapa-siapa yang datang Mekah bolehlah elok-elok. Kita jumpa minum-minum kan. So inilah kejap dalam 3-4 hari dekat Mekah tu sempatlah masuk Masjidil Haram tengok site sikit. Nak tawaf pun tak sempat. Sa'i dia tempat apa? Sa'i dia dah tutup. Masa tu umrah umrah pun dah tak ada, dia tutup juga. So okay, kalau tengok gambar dekat gambar first tu, Aziziyah residential area tu, itu dekat dengan kami punya penginapan. Kalau hujung jalan tu kan, kalau tengok gambar tu hujung jalan tu ke kiri masuk Mekah punya terowong, untuk kawasan terowong. So memang dekat sangat, kalau saya jogging sampai lah Mekah. Kalau saya jalan kaki sejam kot, setengah jam sejam kot sampai ke Masjidil Haram. Tapi itulah, tiga hari je duduk sana, patah balik ke Jeddah. So duduk Jeddah, kat Mekah tu kenal lah dengan orang Yaman, beli jubah dengan dia kan semua. So depan ofis saya dekat Mekah tu, gambar terakhir tu tengok, ada bukit. Bukit tu dah confirm-confirm lah beribu tahun zaman-zaman, mestilah zaman-zaman zaman-zaman Nabi dulu kan. Tak berganjak, tak berganjak lah bukit tu sebenarnya. So daripada asal punya bukit lah tu. So ada gambar ke depan office punya, office. Okay, slide seterusnya. Okay, saya rasa itu je lah saya punya penceritaan yang tak seberapa ni. Tak adalah nak kata pengalaman saya ni luas, memang tak luas sangat. Ini je lah projek saya yang saya pernah join. Mungkinlah ke Masjidil Haram ni alhamdulillah macam special sikit. Rasa nak datang sini kadang-kadang rasa macam tak layak. First masuk Masjidil Haram pun tengok Kaabah, rasa sebab tu, sebab rasa macam tak layak je datang kat sini kan. Duduk teringat tengok Kaabah, bukan teringat apa, teringat dosa zaman-zaman nakal-nakal kan. So pada saya rasa punya adalah berkat daripada doa mak ayah, family, lepas tu usaha pencerah-pencerah, bukan-bukan pencerah saja, kawan-kawan yang banyak tolong. Jadi untuk student-student semua, jangan risau. Kalau masa zaman belajar, yang pandai, harap-harap terus pandai, terus boleh boleh explore mana-mana projek yang biasa-biasa, yang biasa-biasa ataupun yang kurang sikit. Rezeki Allah ni luas sangat. Kadang-kadang kita dapat projek yang luar dugaan. Ada juga kawan saya yang sampai ke mana, Hungary ke? Student BS juga. Saya tak ingatlah siapa nama dia, perempuan. Saya tak ingat. Saya rasa Surveyor Ruzaini kenal kot. Dia best saya juga. So insyaAllah, daripada penutup saya ni, daripada surah Al-Hud, tiada sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah. Jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab. So apa percaturan Allah yang kita lalui sekarang ni, semua percaturan Allah. Rezeki Allah yang aturkan kita kat mana. Cuma kita dah tentulah kita kena usaha. Bukan
harap rezeki tapi tak apa usaha kan. Dan itulah yang usaha tu daripada surah An-Najm ayat 39, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali yang telah dikerjakannya. Baik, itulah sebuah sedikit okay. Apa yang saya boleh kongsi daripada saya mula habis belajar sehinggalah sekarang. So ada slide terakhir kot. Saya tak ingat lah. Oh, itu je lah. Gambar-gambar. Tak balik raya. Okay, alhamdulillah. Kau dah sampai ada tanya apa-apa ke? So kita buka pada soalan eh. Perkongsian yang sangat menarik lah bagi saya sebab terlibat dengan projek di Mekah ni, okay, Masjidil Haram. Okay, dan ada juga soalan yang saya tengok dekat tepi ni. Okay, ada soalan daripada pelajar tadi, rasanya Cik Syafiq dah jawab dah. Okay, macam mana cara, macam mana nak apply ke apa tu company untuk dapat projek di Mekah. Tengok kalau kita dengar daripada perkongsian tadi, okay, ada yang digunakan LinkedIn tu dan juga dia personal. Personal email kepada bos tu, director tu sendiri. Okay, so saya harap pelajar-pelajar pun dapat ambil tips ni dan boleh digunakan nanti. Okay, ada soalan lain? Okay, soalan daripada Dr. Irwan tadi. Encik Syafiq dapat buat haji tak musim ni? Allah haji dah bagi nama dekat MBSR, dekat excellency, dekat apa apa pejabat ni, apa tu panggil excellency, jabat Malaysia punya ni lah, embassy. Malangnya untuk orang yang haji dekat sini, untuk buat haji ni untuk orang Malaysia yang yang hanya ada ikoma saja. So saya, kami kat sini pakai visa. Jadi mungkin Allah tak jemput lagi. Rasanya orang-orang lama ajak dah pergi buat cara cowboy, apa ada laluan tikus, tapi nak hormat apa sistem nak sebab COVID ni. So better janganlah, itu macam buat dosa sebenarnya. Okay. Okay, soalan seterusnya lagi daripada Dr. Asfahani. Dia kata bagaimana pandangan Syafiq jika BS ladies, perempuan lah, kalau orang perempuan nak bekerja dekat sana. Okay, untuk zaman King Salman, okay, sebenarnya King Salman ni dia dah tua lah. Kebanyakannya untuk pembangunan sekarang ni banyak dia punya Prince Crown, Muhammad bin Salman. Dia sekarang tahun 2000 ke arah tahun 2030 ni, daripada tahun lepas, 2-3 tahun lepas dia dah start jadi Islam, jadi ni sikit, dia buka sikit peluang untuk perempuan untuk bekerja. So kalau kita tengok dekat airport, turun-turun airport, dulu orang lelaki je, sekarang dah ada perempuan dah jaga-jaga ni. Boleh nampak dah perempuan kat mana-mana. Tapi untuk kerja dekat dalam office, boleh. Cuma different sikit lah dia punya culture. Dia duduk tempat lain, masuk office pun tempat lain, apa pintu lain, semua lain-lain. Jadi tak bercampur lah. Kalau untuk urusan kerja construction ni, saya rasa agak susah lah, tapi insyaAllah boleh try. Kalau bukan dekat, kalau bukan dekat Saudi, mungkin dekat Abu Dhabi ke, dekat Kuwait ke. Sekarang banyak open kerja dekat ni, Bahrain ke Kuwait, saya tak ingat lah. Okay. Boleh lah, student-student nak try ke sana. Okay, kiranya kalau orang perempuan ni dia punya cabaran sikit lah kalau nak pergi bekerja di Arab Saudi ni. Dekat muka ni macam tak ni sangat, tak welcoming lah. Okay, ada satu lagi soalan ni daripada Dr. Norehan. Dia kata berkaitan dengan bayaran kepada Mancon, okay, adakah secara monthly interim, okay, ataupun melalui sesuatu tempoh berkala berdasarkan agreement? Baik,
apa yang terjadi pada saya sekarang zaman lockdown, okeylah, terutama zaman-zaman sekarang ni sangkut jugalah sikit-sikit. Alah, kalau kat Malaysia, kalau kita tengok term of payment biasa sebulan hingga 40 hari kan. Tapi standard lah, mesti ada yang lebih-lebih, kadang sebulan, lebih sebulan, lebih 2 bulan kan. Kat sini pun sama juga culture dia. Selagi tak ada duit daripada kerajaan, selagi tu dia tak salur ke kontraktor juga. Dia tetap akan bayar, cuma lambat je. Kat sini staff-staff Arab sendiri cerita, you jangan risau pasal gaji. Gaji lah tak ada, tapi ada akan rezeki, dia sebut. Dia kata datang segerombolan, datang sebuni lah macam tu nanti. So untuk kontraktor pun sama, dia kadang-kadang dia sangkut juga, cek pun sangkut. Okey, ada soalan lain? Okey, saya ada soalan. Boleh? Boleh cili, doktor. Alamak, doktor. Tuan. Ya. Kenal saya lagi ke? Kenal saya dulu di untuk projek subjek maintenance. Kenal sangat. Alhamdulillah. Okey, Syafiq. Tahniah, saya sangat bangga dengan Syafiq kerana dapat mewakili BS Malaysia sebenarnya ke Masjidil Haram, which is itu adalah antara yang cita-cita saya yang paling tinggi sebelum saya melelapkan mata sebenarnya. InsyaAllah boleh datang, boleh. Okey, saya telah menunaikan haji pada tahun 2018. Yang itu pada 2018, Syafiq ada kat sana lah kan? Oh, belum. Belum. Ya? Okey, saya tertarik dengan Syafiq punya bagi penerangan berkenaan dengan marble tadi ya, iaitu tasawuf marble tu. Tasawuf marble eh. Okey, sebelum tu saya tasos. Saya tak tahulah dia yang warna putih tu kan. Saya di sana, saya banyak, memang kerja saya bertawaf lah. Daripada subuh tu sampai lah kadang saya balik isyak baru saya balik. Memang betul dekat tasawuf marble tu, katanya dia mungkin dekat, dia ada menggunakan teknologi yang latest teknologi untuk mendinginkan daripada apa tu ini. Tetapi bila Syafiq bagi penerangan tu, dia adalah sebenarnya dia adalah secara natural saja kan. Dia adalah style dia. Jadi hari ni saya dapat pencerahan yang sebenarnya dia marble tu adalah marble asli daripada Greece. Sebab sepanjang saya tawaf tu, saya berpeluang bersembahyang setiap waktu daripada subuh, isyak, maghrib, zuhur, especially zuhur pada yang waktu-waktu zuhur yang awal tu saya berada di depan Kaabah bersembahyang di atas marble tu. Tetapi memang ternyata marble tu tidak, saya sujud tanpa menggunakan sejadah, memang ternyata dia sangat-sangat sejuk. Dia sejuk. Itu dia punya miracle dia. Jadi kat situ saya memang sentiasa berdoa supaya saya sebab saya memang experience saya berkenaan dengan maintenance, building maintenance. Jadi saya nak Allah memperlihatkan pada saya kerja-kerja maintenance. Jadi saya berpeluang. In fact, saya pernah bersembahyang sunat dengan jarak 1 meter depan dinding Kaabah. Dan saya diberi peluang untuk tengok sendiri kerja-kerja maintenance. Sebab saya minta doa dengan Allah, saya nak tengok semua kerja-kerja maintenance sepanjang di Masjidil Haram. Jadi Allah memperlihatkan saya semua kerja-kerja maintenance. Antaranya kerja-kerja dia buka manhole, dia buka
buka apa tu di apa ni underfloor tu depan-depan Kaabah tu, betul-betul depan tu, jadi dia ada buat sekat situ. Jadi ada satu Arab tu dia tarik saya, dia suruh saya sembahyang betul-betul Fashion. Depan. Jadi kat situ saya tengok, lepas tu saya diperlihatkan dengan cara dia maintain longkang dekat depan dataran Kaabah tu, ni tawaf tu, kerja-kerja cleaning masa sa'i tu. Jadi kat situ saya tengok, wah, saya kata satu hari insya-Allah saya akan akan contribute, mungkin tak tahu contribute dari sudut mana, tapi saya nak spesifik kepada maintenance. Itu adalah cita-cita yang paling tinggi saya lah tu. Jadi yang itu. Jadi hari ini dapat sedikit pencerahan daripada Syafiq berkenaan dengan Masjidil Haram. In fact, Syafiq, in fact saya betul-betul tertarik ini. Tapi tengok ni. Yang ni apa ni? Masya Allah. Jadi saya tak komplit lagi. Saya beli replika ni untuk saya tengok betul-betul, sebab saya cinta sangat pada Masjidil Haram ni. Jadi bila saya tengok Syafiq punya projek fasa tu, sebelum tu ada hospital yang belum siap lagi tu dekat Masjidil Haram tu. Jadi dia tu adalah sangat the huge project lah saya tengok. Jadi Syafiq sangat banggalah dengan Syafiq kerana berpeluang bekerja di Masjidil Haram. Okey Syafiq, gulak. Okay, terima kasih Dr. Riz. Okay, di atas perkongsian tadi. Okey, ada lagi soalan . Soalan daripada Nur Nazihah ni, dia kata boleh tak Tuan Syafiq bagi tips untuk pelajar bina skill yang hebat dari start internship lagi? Macam mana nak jaga profil kerja supaya nak apply kerja-kerja international macam ni? Tu dia. Allah Akbar. Sebab dia dapat tahu luar kan. So dia nak tahu apa dia punya tips dia nak bina skill. Saya ni tak adalah ada skill yang hebat sebenarnya. Tak ada pun sebenarnya. Saya rasa kerja dengan ikhlas saja sebenarnya. Lagi satu, presentation kita dengan okey, dalam construction ni bila you masuk Nur Nazihah, bila you masuk construction punya industri, you akan jumpa orang yang sama bila pergi projek lain. Kebanyakannya kadang-kadang dia pernah jadi you punya contractor masa you jadi client. Tiba-tiba you lain projek, dia pula jadi client, you pula jadi contractor, subcontractor. Sebenarnya kita kena jaga hubungan dengan siapa-siapa pun, kerja ikhlas. Bila dah ada hubungan yang baik, so connection tu banyak. Okay, ada cerita sikit connection ni. Saya punya boss company ni, dia dapat projek ni pun sebab dia ada trust capital dengan, maksud trust capital ni sebab dia pernah berkenalan dengan boss Saudi Bin Laden punya director. So dia offer kerja, dia offer untuk jadi QS consultant. Kenal tak lama dalam satu projek kot. So attachment tak apa, attachment dia dengan hubungan tu tak banyak, tapi sebab kita represent benda yang baik, kita represent jaga peribadi. So ada trust capital tu. So dapat projek, dapat kerja mana pun semua sebab orang kenal kita, orang percaya kita. So saya rasa keyword dia ikhlas je lah. InsyaAllah boleh. Saya tak adalah ada skill pun. Itu je. Okay, dia apa-apa pun kena start daripada bawah lah kan. Okay. So humble, yeah, ada niat nak belajar. Okay, kalau awal-awal kena tu biasa lah kan. Awal-awal kerja kan. So daripada itu biasa. Okay, daripada situ boleh, barulah ada skill tu. Okey, ada satu lagi soalan daripada Puan Rajin Nurul Haiza. Dia kata, during MCO, all construction works must stop. Did the contractors allow to claim EOT for that reason?
Baik, untuk projek ni kerja memang stop. Tapi okey, dekat sini lockdown 24 hours dalam sebulan, sebulan setengah macam tu. Kemudian dia ada buka beberapa industri untuk start kerja beberapa jam saja. So saya kalau did do contractor allow to claim EOT, tak sure lah sebab first time ni dalam sejarah hidup ada COVID ni, lockdown ni. Tengok lah culture apa, pengurusan kat Malaysia macam ni, kat sini macam ni. Sama ada semua klien allow EOT ke tak. Ini first time saya rasa semua menghadapi benda ni. Saya rasa boleh kot. Itu pandangan saya lah EOT. Baik, itu saja. Itu je. Okey, ada satu lagi. Ramai juga ni nak peminat ni. Ramai juga soalan ni. Banyak juga. Soalan seterusnya pada Cik Rizaini ni, bagaimana perbezaan suasana kerja antara Malaysia dengan di Mekah? Baik, kerja sedikit berbeza tapi sama. Sebab saya kat sini baru berapa kali je masuk office. Kami setting kerja kat sini, setting satu, duduk kat hotel, tapi setting satu bilik hotel ni jadikan office. Sebab lockdown tu lah hari tu. So sampai sekarang tak masuk office lagi, kadang-kadang je masuk. So untuk perbezaan kerja Malaysia, kalau dari segi pertuturan tu dengan orang Arab sini, dia tak pakai bahasa Arab pun, dia pakai English. And then ada juga staff perempuan seorang, tapi tak berapa bergaul lah. Tak berani nak bergaul dengan orang perempuan sini sebab takut jadi kes ke apa kan. Jadi kerja macam biasa pukul 8 sampai 5, lunch hour sejam. Waktu solat, okey, solat memang punctual lah kat sini. Maksudnya tengah kerja pun dengar azan terus stop meeting ke apa, pergi solat dulu. Jadi apa lagi lah beza kat Malaysia? Lebih kurang lah. Cuma ibadah tu dia kat sini dia jadi macam habit tau. Kalau kat Malaysia nak semayang tu kadang kita settle kerja sekejap. Ibadah tu macam special kan, buat solat zuhur, solat asar. Tapi kat sini pakai kasut pun boleh semayang. Macam dia jadi semayang. Tengah kerja jadi cleaner pun semayang je pakai kasut, pakai ni. Air semayang memang kalau nak buang air kecil ke, dia terus ambil air semayang. Dia setiasa ada air semayang. Itu je lah kot. Tak adalah beza sangat kerja. Okay, Masya Allah. Itulah apa ni, special ni specialnya bekerja dekat Mekah ni. So kita sentiasa didorong dengan ibadah ni, nampak Masjidil Haram selalu, nampak orang selalu solat, ibadah di mana-mana, tak ada masalah, tak ada bukan halangan kita nak bersolat di mana pun, macam Cik Syafiq kata tadi. Okay, so ada permintaan juga ni, dia kata kalau boleh Cik Syafiq cakap Arab sikit, boleh ke? Arab. Lagi satu nak cakap. Arab kat sini dia tak samalah kalau kita belajar kat dekat Malaysia tu. Ada je perkataan yang lain-lain sikit tau. Ada kadang-kadang tak ada kena mengena pun perkataan tu dengan apa yang kita belajar. So nak cakap Arab Alamak. tak boleh lah. ismi Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman. A'lam fi syarikah Alpha Solution fi Jeddah. Insyaallah saya rji'u ila Malaysia ba'da syurum. Maksud dia nama saya Muhammad Syafiq, saya kerja di Masjid
Jeddah, and insyaAllah saya akan pulang ke Malaysia bulan depan. Ah, itulah saya cakap. Kalau tidak, dah ada subtitle dekat bawah patutnya lah eh. Subtitle dekat bawah. Panjang juga tu, okey tu. Alhamdulillah. Oh, Dr. Irwan Arab Bota. Syafiq pun nak balik eh. Dia nak, suami isteri dia nak bersalin kan. Dia nak hampir nak melahirkan. Ah, ya, yeah, insyaAllah bulan 8. Ya, yeah, insyaAllah. Saya sama kita doakan. Okey, ada soalan lagi? Ada sesiapa nak ni sebelum kita tamatkan sesi webinar pada hari ini? Ada eh? Ya, okay, semua mengucapkan selamat maju jaya pada Cik Syafiq. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa eh, dalam kesibukan. Okay, kerja deadline. Masih lagi komit eh pada jabatan pembangunan sosialnya terutamanya dan di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat ni. So semoga kita akan lahirkan lebih ramai lagi graduan-graduan yang berkualiti, okay, graduan-graduan yang boleh memberikan input okay, dan manfaat kepada industri dan juga UiTM khususnya. Okay, so saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor, Doktor, Pesara-Pesara, okay, tuan-tuan, puan-puan dan juga pelajar-pelajar yang sudi hadiri webinar pada kali ini, Arena Talk. Okay, so ini adalah siri kami yang terakhir okay, dan kita dah kongsikan untuk link untuk kehadiran eh mana pada staff tu eh untuk jam latihan. Okay, lepas ni boleh isi link tu untuk isi dan jam latihan. Dan kepada yang sudi join pada hari ini, terima kasih banyak. Okay, kami ucapkan okay, terima kasih juga yang paling utama kepada Encik Syafiq okay, di atas perkongsian ini. Eh, semoga mungkin ada siri lain lagi lepas ni. Okay, Encik Syafiq ya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Bolehlah kongsi apa yang saya ada. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, hari ni Jumaat kan? So, semua orang dah get ready. Dah boleh solat banyak. Dah boleh solat dekat masjid kan? Alhamdulillah. Terima kasih baik. Semua. Okay, saya pun nak ucap terima kasih pada bekas pensyarah saya, doktor-doktor, profesor, kawan-kawan. Dan mohon ampun kekurangan slideshow saya, cara saya berbicara, saya first time buat talk ni. Okey, itu saja. Minta maaf banyak-banyak dan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.